Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Leslar dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali nih bersama Mimin yang akan selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Nah, di episode kali ini ada pembahasan terbaru yang mana ada yang aneh terlihat di foto saat foto keluarga bersama keluarga Leslar. Dan sekarang terciduk, apakah sebenarnya yang terlihat aneh tersebut? Yuk, makanya putar terus video ini. Nah sahabat, tentu kalian semua penasaran kan? Tapi sebelum lanjut ke isi pembahasan, Mimin sarankan dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel ini. Oke sahabat Leslar, kita langsung saja ke isi pembahasan. Di acara pernikahan Benny, sang kakak tercinta Lesti lakukan hal ini untuk sekedar menghibur para tamu semuanya. Nah sahabat, tentu kalian semua semakin penasaran kan? Makanya tonton sampai habis video ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Kabar bahagia datang dari keluarga Lesti Kejora dan Rizky Billar, di mana di sini tepat hari kemarin resepsi pernikahan Benny bersama Rara sudah dilaksanakan. Di sini terlihat Lesti Kejora sangat cantik sekali ya bersama Rizky Billar. Mereka memakai pakaian yang sangat mewah sekali. Dan di sini ya yang bikin kita gagal fokus, di mana terlihat Abang L juga ikut serta dan dia sudah sadar kamera ya guys. Dia terlihat sangat lucu sekali melihat ke arah kamera. Dan di sini ya Lesti bukan hanya itu saja yang dilakukannya, tapi dia menyanyikan lagu-lagu kesayangannya untuk menghibur para tamu sekaligus kado terindah buat Benny dan Rara. Dan di sini ya, bukan hanya itu saja kabar terbarunya, tapi di sini pernikahan Benny dan Rara dihadiri oleh Ibu Gubernur Lampung. Wah, sangat mewah sekali ya. Sehingga Ibu Gubernur Lampung saja ikut turut hadir meramaikan acara pernikahan Benny dan Rara. Nah, sahabat Leslar lovers, ini sungguh luar biasa sekali ya, melebihi pernikahan pejabat ya. Karena di sini terlihat Ibu Gubernur saja hadir dalam pernikahan Benny dan Rara. Dan di sini kita sebagai fan Leslar cuma bisa mendoakan mudah-mudahan pernikahan Benny dan Rara menjadi pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah ya guys, dan cepat diberikan momongan. Oke sahabat Leslar lovers, mungkin itu saja sekilas info dari channel ini, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru selanjutnya di channel ini. Oke sahabat Lesti Lovers, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.